Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Isun Gilang Official. Oke teman-teman, jadi saya ini ada di daerah Deilidos, di depannya kampus Ibrahimi teman-teman. Jadi kita ambil yang ke kanan. Jadi kita bakal jalan-jalan malam lagi di daerah Genteng teman-teman ya. Jadi seperti apa untuk suasana terbarunya sekarang ini di Genteng ya teman-teman. Nah ini kita ambil yang ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalan alternatif lagi ya, jalan alternatif. Kita ambil yang ke sini teman-teman. Jadi ini untuk tembusnya nanti kita di perempatan lampu merah, anu ya, di lampu merah Maron teman-teman. Jadi seperti apa untuk kondisi malam hari seperti ini? Nah ini banyak banget kafe-kafe yang buka teman-teman ya di daerah sini. Apalagi nanti untuk yang di daerah Maronnya teman, nanti bakal banyak tempat-tempat nongkrong buat milenial-milenial ataupun untuk keluarga tercinta teman-teman. Jadi teman-teman yang lewat sini yang jurusan Maron ini di Blam G iki apa futsalan, hati-hati teman-teman ya, soalnya untuk jalannya sendiri ini masih jelek teman-teman, masih belum rata, soalnya banyak yang bergelombang kayak gini teman-teman. Nah ini di daerah sini tuh sudah banyak warung-warung. Nah ini sebelah sini adalah Blam G teman-teman, tempat futsalan ya, tempat futsal. Dan sebelah kanan sini ada Sun Crab ya, Sun Crab. Nah sebelah kanan saya ini rumah Crab Bip, apa Puan Crab ya, rumah kepiting ya, yang suka-suka kepiting. Nah itu tadi di Sun Crab. Ini ada Surya Mart. Di sampingnya SMA apa SMK ini? SMK ya, SMK Muhammadiyah 1 ya, SMK Muhammadiyah 1 Genteng teman-teman ya. Jadi jurusan SMK Muhammadiyah 1 Genteng. Alhamdulillah. Jadi ini barusan habis selesai ma'am ya, dari Glenmore. Tadi juga habis ngevlog di Glenmore, lewat Margo Mulyo sana, terus istirahat di daerah Genteng sini, terus habis ma'am. Ini jam 7:30 teman-teman, jam 7:30 malam. Ini jalan-jalan malam ya. Jadi tadi sebenarnya mau ke Talang Hill teman-teman, tapi untuk anu nih, apa tulisannya itu dimatikan teman-teman, nggak nyala. Mungkin lain waktu bakal ke sana lagi, soalnya ya masih belum tahu untuk jalur masuknya lewat mana. Nanti mungkin besok ya, siang-siang itu nanti tak carikan untuk jalan masuknya biar tahu untuk jalur masuknya lewat mana. Soalnya ya masih belum tahu, takutnya wedi-wedi nyasar lewat ya. Nah, ini banyak tempat nongkrong ya. Nah, itu pakai tempat nongkrongan deh ini. Apalagi nanti untuk yang arah ini ya, arah lampu merah lurus itu banyak banget teman-teman untuk tempat-tempat nongkrong ya. Tempat-tempat santai, tempat-tempat cangkruan ya, biasanya cangkruan. Nah, itu. Sebenarnya sih kemarin-kemarin sudah tak buatkan teman-teman, sekitar 1 bulan yang lalu ya, itu sudah tak buatkan untuk suasana malam hari di pusat kuliner Genteng teman-teman. Nah ini tak jalan-jalan lagi di daerah sana lagi, tapi untuk setannya beda ya, setannya di daerah SMK Muhammadiyah 1 Genteng ya, di daerah sini, di daerah Ibrahimi tadi ya untuk setate. Nah ini di sini banyak banget teman-teman untuk tempat-tempat baru nih, tempat-tempat baru nongkrong nih, yo nongkrong nongki ya, nongki ya di ini. Dan ini juga pakai Ace teman-teman, pakai stabil. Jadi yang kemarin itu kan yang 1 bulan yang lalu itu pakai yang 60 fps untuk hasil gambarnya kan yuk geter-geter nggak karuan. Nah ini sekarang saya pakai yang 30 fps. Tapi yang pakai Ace teman, yang pakai stabilizer ya, biar nggak terlalu goyang-goyang kayak ombak ngono kuwi. Nah, iki di atas ini juga ada teman. Ini Evil ya. Distro sama tempat nongkrongan juga sebelah kanan, dan sebelah kiri sini juga tempat baru lagi tapi masih belum jadi ya. Iya anyar maneh, cuma si pembangunan. Nah, ini tak nyelempit-nyelempit dek ini gitu. Aku suka nggak nyelip-nyelip kayak ini. Nah, ini
udah hijau teman, kita lanjut lagi. Kita ambil yang ke kiri ya, untuk yang ke kanan itu kita ke arah Sempu, yang lurus itu kita ke arah warungnya Pak Toh ya, ke arah Style. Jadi kita ambil yang ke kiri teman, ke arah Marone ya, ke RTH Marone. Jadi ini kita jalan-jalan lagi di daerah, di pusat kulinernya Genteng ya. Jadi teman-teman yang nggak sengaja lewat Genteng atau sengaja pun nggak apa-apa ya, iki bisa mampir dulu di daerah Maron sini teman-teman, di daerah RTH Maron. Soalnya banyak banget tempat-tempat kuliner yang teman-teman pengen cicipi ya, tentunya dengan makanan khasnya Banyuwangi. Di sini banyak banget kuliner-kulinernya, teman-teman tinggal pilih saja sesuai selera ya. Di sini juga banyak pernak-pernik ya, pernak-pernik ataupun oleh-oleh teman-teman. Nah, sebelah sini banyak banget tempat-tempat kuliner. Tapi wis rada nyudo ya. Ndak serame koyo mau. Kalau tadi itu jam-jam berapa tadi ya? Jam 6-an itu rame banget teman-teman di sini. Oh, jam 7 ya, jam 7-an itu rame di sini ya. Sekarang sudah agak berkurang, tapi enggak tahu untuk di daerah RTH-nya. Ini kan di daerah minum-minuman SS. Itu ya lumayan masih rame deh. Nah, ini banyak-banyak yang baru teman-teman. Ini joglangan, hati-hati. Bolongan. Ini SMA 1 Negeri anu ya. SMA Negeri 1 Genteng teman-teman. Sebelah kanan. Nah, ini adalah RTH Genteng teman-teman. RTH Maron ya, RTH Maron Genteng. Dan untuk suasananya ramai banget teman-teman, apalagi di dalam sana. Nah, tak tengokkan sebentar. Nah, itu di depan sana itu di dalam itu banyak penyewaan motor listrik teman-teman. Jadi teman-teman yang bareng keluarga, liburan bareng keluarga, bawa anak-anak kecil, nah bisa dimainkan di sana yo. Nah, itu banyak motor-motor listrik yo. Bisa jalan-jalan pakai motor listrik biar lebih mantap lagi teman-teman, biar nggak capek yo. Tapi lek bapak ibu yo aja numpak iku rek yo. Ajur pedae. Ndak kuat. Nah, ini teman-teman, jadi seperti ini untuk suasana malam hari, untuk updatean saya yang terbarunya ini di tahun 2021 di bulan November teman-teman. Bulan November. Bulan Desember ya, di bulan Desember 2021. Ataupun di akhir tahun ya, di akhir tahun bulan di akhir tahun bulan akhir bulan di tahun ini. Kimaron Coffee and Resto. Banyak joglangan mana rek? Wih, joglangane kari akeh ngene iki. Bingung aku. Selampune kiyep-kiyep. Mau dalane nang ndi iki? Hah? Dalane ndi? Sik terus, aku lali aku. La Forest. Iki koyo yo. Lewat ndi? Lewat sing ngarep. Oh, sing tembusnya pertigaan ya? Pertigaan ya? Ngendi iki? Iki Polres. Iki dek samping kene ono bakso, bakso Purworejo, bakso mercon teman-teman yang suka pedes. Nah, iki untuk kuliner pedesnya di sebelah sini, sebelah kiri saya iki ya. Untuk bakso cabang Purworejo iki sebelah kiri ya. Bakso mercon. Hah? Ngendi? Iki ya. Oke, kita ambil yang ke kanan, teman. Iki apa yang ngeterne Mbak E? Balik kerjaan mana? Untuk di daerah sini juga banyak tempat nongkrong, teman-teman. Nah, itu kayak yang itu ada teras kopi. Terus di sana tadi ada La Forest, itu dari kontainer ya. Dari kontainer. Dan ini adalah apa iki? Kantor Desa Genteng teman-teman, dan ini saya belok ke kanan ke kantornya Mbak E. Aman. Udah ditutup iki wis. Wis turu kabeh paling wong iki. Oke, siap. Oke, teman, kita lanjut lagi buat jalan-jalan malamnya ya. Jalan-jalan malam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang lurus ini ya, ini kita balik lagi ke sana ke La Forest. Sebule yo sama teman-teman. Jadi kita ambil yang ke sini lagi. Ke sini saja ya, yang jalur yang tadi saya beloknya. Dan ini adalah apa ini? Kantor desa ya, kantor desa Genteng Kulon ya. Kantor desa Genteng Kulon teman-teman.
kita lanjut lagi untuk videonya, nanti tak berhentikan di daerah sana yo, daerah endi yo, pokoke kono lah, jalan-jalan sik ben marem, jalan-jalan malam gitu, mumpung dek genteng, jalan-jalan maneh. Nah iki oke, lanjut lagi temen. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sebelah kiri ini ada bangunan baru, teman-teman ya. Pembangunan baru gedung Vionata, teman-teman ya. Sebelah kiri saya ini, nah ini. Ini adalah gedung Vionata baru. Untuk suasana siangnya itu bisa cek aja, teman-teman. Di video saya itu sudah ada baru-baru kemarin-kemarin ini ya. Baru tak buatkan pas di Genteng Wetan ya. Jadi untuk startnya itu di sini kemarin itu. Sekarang tak buatkan lagi untuk suasana malamnya buat jalan-jalan di genteng sini, teman-teman. Tak cek dulu, oke masih nyala. Kita ambil yang ke kiri, teman-teman. Untuk yang ke kanan ini kita ke arah Glenmore, ke arah genteng ya. Ke arah genteng. Ke arah Jember, teman-teman ya. Kita ambil yang ke kiri. Nah, iki banyak yang jualan makman nih. Dan sebelah sini lampu merah ini biasa, teman-teman, ada pertunjukan patrol apa angklung iki. Baik golongane anu lah ya. Ngamen-ngamen kayak gini. Nah, iki. Oh, ini peduli Semeru, teman-teman ya. Nah, iki. Di sini juga yang males kalau siang-siang tuh kelihatan, teman-teman, kalau di sini. Ini juga bagus ya. Nah, ini ada ngamen-ngamen ya, enak lagu nih. Tak berhenti dulu. Oke, udah hijau, kita lanjut. Nah, ini. Ini ada penggalangan dana, teman-teman, untuk korban Semeru kemarin. Jadi teman-teman yang ada rezeki bisa disumbangkan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Lumajang, teman-teman ya, yang terdampak letusan Gunung Semeru, teman-teman. Nah, ini kita memasuki kawasan pasar, teman-teman, pasar genteng ya. Sebenarnya tadi itu sudah masuk di kawasan pasar sih, tapi untuk pusat pasarnya itu di daerah sini, teman-teman. Dan di sini juga ini adalah pusat kemacetan ketika teman-teman jalan-jalan ke genteng ya. Jadi teman-teman yang ke genteng untuk jam macet itu di jam pagi, teman-teman. Di jam pagi terus di jam sore itu ya. Kalau di jam malam kayak gini sih nggak terlalu macet, teman-teman, lancar jaya. Tapi untuk titik kemacetan yo di sana tadi, di sana ya nanti ya, di depan saya itu titik kemacetannya, dan di jam pagi, jam masuk kerja sama jam pulang kerja, teman-teman. Nah, ini. Jadi teman-teman yo hati-hati pisan yo kalau lewat daerah sini, soalnya yo jalannya jalan rame. Kayak iki mantep ya. Seneng aku lek dalan-dalan ngene iki. Pemane lek sepi koyo ngene, wah mantep tambahan. Iki ada Joyo. Toko Mas Joyo ya sebelah kiri, sebelah kanan. Ini tak salip dulu. Iki ada lampu merah. Ini lampu merah untuk pejalan kaki, teman-teman. Kok gak dipatahin yo? Gak dipateni kok kan. Bener gak ada yang lipat loh wisan. Oke teman-teman, jadi untuk videonya nanti tak akhirin di daerah Kembiritan ya. Di daerah macet sana nanti kita lanjut lagi untuk perjalanan malam-malam kayak gini. Jadi teman-teman yang kangen untuk suasana genteng malam hari, nah ini sudah tak buatkan lagi ya. Satu bulan sekali loh. Satu bulan sekali teman-teman tak buatkan kayak gini untuk di suasana genteng.
Oke, tak berhenti dulu soalnya lampu merah. Kita ambil yang lurus, teman-teman. Untuk yang ke kiri ini kita ke arah Sempu, ke arah Temugoro. Kita ambil yang lurus ya. Nah, ini kita ambil yang lurus. Kita berhenti dulu. Oke. Tak lanjut. Ayo, ayo. Ya apa iki terusan? ngene iku lek ngawur apa? Lek ngawur mandekne lampu merah. Tibeli bingung. Golek perkara ae. Nah, ini ada perempatan, teman-teman. Untuk yang ke kanan ini kita ke arah Pasar Cangaan atau nanti jebule ke arah Gambiran, teman-teman, ke arah Jajak ya. Nah, ini kita ambil yang lurus, yang ke arah Kembiritan ataupun yang ke arah Serono, teman-teman. Dan ini adalah Pasar Loak ya. Sebelah kanan saya ini, yang setelahnya perempatan ke Pasar Cangaan ya. Itu adalah Pasar Loakan. Spare part motor, kendaraan. Dan ini kita menuju ke arah Pekulo ya, ke arah Pekulo, ke arah Alas Malang ataupun ke arah Rogo Jambi. Ini ada Black Box Cinema Cafe sebelah kiri ya. Sebelah kanan sini Rumah Sakit Genteng, teman, RSUD Genteng ya. Sebelah kanan saya ya, ini adalah Rumah Sakit Genteng. Dan sebelah kanan sini adalah pom, teman-teman, pom bensin PDAM, oh PDAM SPBU ya. PDAM sebelah kiri saya ini ya. Nah, ini SPBU ini SPBU apa PDAM. Ini kita udah keluar di daerah Genteng Kota ya, keluar Genteng Kota ini, jadi sepi. Ini Koramil, Koramil Genteng, teman-teman, sebelah kiri ya, itu tadi ya. Sek salipan nih, sereme ngene kuwi yo. Oke, kita udah di daerah Kembiritan sini, teman-teman. Ini adalah Majite ya. Jadi untuk perjalanan kita akhirin di daerah sini, teman-teman. Dan terima kasih yang sudah mampir di channel saya ini dan yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini. Terima kasih, teman-teman. Dan jangan lupa buat di subscribe biar nggak ketinggalan informasi yang saya sajikan di video saya selanjutnya seputar perjalanan dan pariwisata Banyuwangi, teman-teman. Dan yang mau request monggo nanti tak buatkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, teman-teman.